si Magdalena, si Mentel-Mentel, si Licikota, Jala Berbada. Si Magdalena, si Mentel-Mentel, si Licikota, Jala Berbada. Molo pasokna durian durian. Magdalena, aku mau ngomong sesuatu sama kau. Apa itu, Johan? Aku akan buat senyuman manja biar si Johan makin kelepek-kelepek kayak ikan emas kehabisan air sekolam. Jadi begini, aku mau kita putus. What? Putus? Tapi kenapa? Ya, aku pengen fokus kerja aja dulu. Alah, itu cuma alasanmu saja. Fokus kerja. Bilang aja kau itu sudah punya pacar baru. Ya, terserah kau lah mau ngomong apa, kek. Intinya kita putus. Ya sudah, putus juga tidak masalah. Kau pikir aku akan mengemis cinta sama kau? Aku akan menangis, menjerit begitu. Jangan mimpi kau berjong. Putus juga tidak masalah kok. Banyak kok laki-laki di pertiwi ini. Tapi, Tapi apa? Apa lagi? Ya, selama ini kan aku udah banyak berkorban untuk kamu. Seringnya kau kasih duit. Kontrakanmu juga seringnya aku bayar. Bahkan kreditan motormu aku yang nyicil. Jadi, kau mau apa? Hah? Apa maumu? Ya, rugi kali lah kurasa. Kembalikanlah itu semua. Laki-laki macam apanya kau ini? Kau yang kasih sama aku, kau yang minta pula. Udah, kembalikanlah. Nggak usah kau banyak cakap. Ya sudah, kalau begitu, paulak mati jurhi. Paulak! Kenapa kau diam? Boleh paulak mati jurhi? Boleh dong? Oke lah kalau begitu. Kita putus saja. Oke, fine. Putus juga nggak apa-apa. Tapi, aku akan bilang ke semua orang, burungmu kecil. Sekecil tungir. Oh, no, sayang. Aku cuma bercanda doang kok, aku cuma bercanda. Dilat ma aspal nabi rongi. Oh, no. Itu Magdalena. Iya, itu. Kenapa kok itu? Kok mukanya macam kesel gitu? Ternyata semua laki-laki itu buaya. Aduh, itu. Tidak semua laki-laki itu buaya loh, itu. Ido memang itu, arung musai do hera babi. Si Magdalena, si Mentel-Mentel, si Licikota, Jala Berbada. Si Magdalena, si Mentel-Mentel, si Licikota, Jala Berbada. Molo pasua.